Halo semua, selamat pagi, salam. Nah, sekarang ini saya berada di kampung saya di Gendukut, Kota Blut, Sabah. Jadi hari ini adalah hari yang indah, ya, di mana cuaca pun bagus. Datang pada bayi nanti jadi keadaan lah kampung di Gendukut, kampung saya. Untuk hari ini kalau sempat saya bawa kamu melihat bagaimana keadaan tapak rumah masih dalam perancangan. Mohon untuk didoakan, walaupun belum ada apa-apa, baru sejak tapak, tapi saya mau pergi tengok macam mana keadaan tanah, sebab 3 tahun lebih 4 bulan tidak pernah balik. Jadi saya mau tengok itu tanah, macam mana sudah tuh tanah itu. Jadi masih jauh lagi lah kalau kita lihat. Nampak nih sebagai manusia agak memang mustahil lah kan, apalagi kalau macam kami ini sudah jauh dengan keluarga. Kalau merancang sesuatu pun agak susah kalau jauh. Jadi kiranya ke depan ini kami percaya Tuhan tolong. Jadi ini dalam perencanaan lah, ya. Nah, samak sudah nih, banyak sudah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Sebelah sana itu rumah kakak saya. Sana. Dan yang tadi itu yang ada sudah tanda di sana tuh abang saya. Anak adik saya sana lagi paling bawah abang saya. Jadi rumah utama di sana bawah tuh kakak saya yang sulung lah. Jadi satu ucapan syukur bahwa bapak kami sudah bagi-bagi lot lah tanah. Nah, ini suasana pagi lah. Ini kawasan rumah kami di Gendukut. Di sebelah sana itu bukit, pergunungan, dan sebelah sana lagi kudat. Ya, kudat sudah di sana. Ini rumah kakak saya. Berkat yang luar biasa itu. Oke, ini gata yang kasih hidup kami. Tapi sekarang hilang sudah. Tidak punya susu ataupun pulut. Jarang sudah dipotong, ditore. Ini jalan menuju tanah lah yang bapak saya bagi untuk buat rumah. Ini sekarang nih kalau di Gendukut sekitar jam 8. Ya, matahari sudah atas sedikit. Oke. Nah, itu natu tanah. Tapak untuk buat rumah lah. Di sana saya ada tanam pisang. Sana tuh. Nih, dan sebagiannya ada durian masih kecil. Pulutan, manggis, rambutan ada tuh di sana, cuma tidak kelihatan sebab samak sudah. Sudah samak. Ini pemandangan lah. Pemandangan pagi. Ini adik saya punya dalam perancangan juga tuh buat rumah yang ada pagar-pagar.
Nih. Jadi kami semua adik-beradik ini dalam perancangan untuk buat rumah lah. Jadi mohon doakan. Puji Tuhan karena bapak saya juga begitu. Cepatlah ya untuk kasih bagi-bagi ini lot-lot tanah. Puji Tuhan. Nah, di atas sana itu gereja tuh. Gereja SIB Gendukut Kosan Haba. Nah, ini tepak rumah abang saya. Nih. Tinggal mau kasih berdiri rumah lagi. Nah, yang saya bilang tadi itu guys. Saya punya bahagian ini. Nah, kamu nampak kah yang banyak bunga-bunga di sana tuh? Apa nama bunga di sana tuh, tumbuhan tumbuh sudah samak terlampau sebab ini sebenarnya sudah ada tanda atau nasungal nalah. Inilah semak sudah habis lama sudah. Bapak saya tidak pergi potong rumput, dia sengaja supaya itu tanah semakin kuat dia bilang. Jadi mungkin perancangan ke depan ini saya sekali lagi untuk kasih rata lagi dia, bagi rata. Ini gata-gata ini saya potong lah, tumbang semua. Nah, sebelah sana ada sawit. Macam tidak terjaga saya nampak. Jadi inilah tapak rumah itu. Bagi pengikut channel ini, mohon dukungan doa ya. Supaya macam kami ini melayani. Tidak ada banyak waktu untuk hal ini. Tapi bila dipikirkan ini masa depan yang harus diutamakan dalam sesebuah keluarga. Jadi hanya ini saja ya, sebenarnya sudah lama dalam perancangan buat rumah. Apalagi kalau sekarang ini sudah jauh dengan keluarga, melayani di Semenanjung agak sukar lah. Jadi sebabnya mohon untuk dukungan doa lah. Jadi inilah tapak rumah itu bapak saya bagi. Oke, guys, seperti itulah kehidupan ya. Kita hanya merancang, tapi Alkitab firman Tuhan berkata keputusan Tuhan yang terlaksana dan masa depan yang Tuhan berikan itu adalah hari depan yang penuh harapan. Jadi yang terbaik itu ya pasti Tuhan sediakan untuk setiap kita orang percaya. Jadi beginilah kehidupan kan. Seringkali kita merasa khawatir, risau, tapi ya kita harus percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jadi inilah tapak rumah tanah yang bapak saya bagi. Ada lagi tanah yang bapak saya bagi dibawa sana sebab dia bilang ini dia ada kesilapan sedikit lah. Jadi ada lagi dia bagi dengan saya, kita pergi tengok nanti di next video ya. Saya tidak tahu bila lagi kami dapat balik ke depan ini. Jadi hanya keluarga yang ada di sini saja kami minta tolong untuk urus inilah, untuk buat rumah. Masih jauh lah kan, kamu tengok bah, ini baru tapak, belum ada apa-apa. Jadi doakan ya. Ini jalanan dia. Cempedak yang saya bilang itu.
lapak rumah sebelah sana, setanam buah-buahan yang rendah di sini. Lebih kurang banyak juga yang boleh tanam ini, luas juga. Jadi nanti saya pergi kasih tengok kamu apa-apa buah-buahan yang saya tanam di sana. Oke, di next video. Dan jangan lupa subscribe ya channel ini, supaya kamu selalu mengikuti sepanjang kami bercuti di Sabah. Oke, guys, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.